Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini kita akan pengenalan bagaimana mengetahui cara plunger, ya, bagaimana cara mengetahui plunger untuk brand stop rotary. Nah, kebetulan di sini ada di depan kita contoh adalah untuk pot plunger. Nah, jadi di sini keluhannya adalah tenaganya lemah dan susah starter. Jadi setelah kita lakukan pembongkaran, ternyata memang penyakit untuk plunger atau brand stop pot plunger ini adalah plungernya, ya. Jadi ini contoh kerusakan atau tidak layaknya untuk dipergunakan lagi. Nah, ini ya teman-teman, di sini dia seperti tidak krom lagi, ya, ada putih-putihnya. Jadi ini saya pastikan tidak bisa lagi untuk dipergunakan. Jadi layak untuk diganti, ya. Dan juga palepnya ini posisinya untuk stasioner. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, ini menurut pengalaman kita wajib diganti. Ini biasanya disebabkan adalah umur dan bahan bakarnya tidak terawat. Ini ya teman-teman, menurut pengalaman inilah yang menyebabkan mobil Pot Ranger ini susah starter dan tenaganya tidak ada. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.